power of dreams. Okay, nama saya Zuhairi Ahmad, dari Bunsio Honda Sembat. Saya selaku pengurus bagi bahagian motorsport. Bagi musim 2022, agak mencabar bagi kita, terutama untuk Azroy dari CP150 untuk kekalkan dia punya kejuaraan. Bagi musim ni kita nampak lebih kepada nasib kurang menjebelahi kita. Wira 125 dan juga 150, bila pelumba-pelumba kita berada di kelompok hadapan ataupun di dalam podium, fight untuk podium, mengalami kemalangan, crash. Dan untuk kategori 1-mic juga, kita dapat lihat banyak rider dah lebih konsisten dan lebih matang. Dari masa ke semasa, kita nampak setiap rider ada improvement lah. Itu yang paling penting. Jumlah podium lebih baik berbanding tahun-tahun yang sebelum. Ini adalah salah satu key point ya. Kita harap untuk next year kita dapat lebihkan lagi jumlah podium dari ketiga-tiga kategori itu. Penentuan kejuaraan bagi musim 2022. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan alhamdulillah puas, tapi sengit jugalah sebab belakang saya Haziq dan Haziq juga mengejar tempat kedua, sebab itulah saya susah sikit untuk selesa. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support saya di rumah, di sini, yang buat motor saya. Semua saya nak ucapkan terima kasih. 12 pusingan untuk kategori Wira, pusingan ke-10 dilitar pada kawan Pulau Pinang. Dilepaskan sekarang dari 34. Pada race untuk tahun 2022 ni, saya rasa race ni agak mencabarlah bagi saya, sebab banyak pelumba-pelumba yang ingin mendapatkan overall champion untuk tahun ini. Race saya round ini, alhamdulillah saya dapat naik podium di tempat kedua. Dan semasa race itu agak mencabar jugalah, sebab saya dikepung oleh pasukan 31 Racing. Dan overall saya pada tahun ini di tempat yang keempat. InsyaAllah kalau ada rezeki untuk tahun depan, saya akan naik ke 125. Kalau tak ada, saya akan stay pada Wira untuk tahun ini. 150, 20 pusingan untuk mereka lakukan. Tapi di awal-awal ni kita perlu berikan perhatian siapa yang akan meluncur terlebih dahulu untuk berada di depan. Alhamdulillah saya dapat menaiki podium dekat laman kata home race untuk Bunsio Honda. Happy. Saya amat bersyukur sebab saya tahun ini walaupun banyak benda yang berlaku, tapi saya berjaya juga lawan balik dan akhirnya tempat kedua overall. Saya sangat happy lah. Bagi saya, nak kata puas tu tak berapa. Nak kata tak puas pun puas juga, sebab banyak jatuh bangun. So alhamdulillah kita end this weekend dengan perkara positif. So untuk next year, bagi tim, ada orang pun happy sebab dia orang dapat third overall champion team. So untuk tahun depan kita pasti memang sangat-sangat pasti kita akan cuba lagi yang terbaik untuk tahun depan.